Bertemu kembali dengan Kanifa Channel. Pembangunan proyek Jalan Tol Getaci hanya dari Gede Bage Bandung hingga Banyuresmi Garut. Info terbaru tentang proyek pembangunan Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci datang dari Bupati Garut, Rudi Gunawan. Proyek Jalan Tol dari Gede Bage Kabupaten Bandung hingga ke Kecamatan Banyuresmi Garut. Demikian seperti dikutip dari harian garutnews.com. Bupati Garut, Rudi Gunawan menyampaikan dirinya sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyoal pembangunan Jalan Tol Cigatas atau Getaci karena belum ada dananya. Kemarin saya bertemu dengan Pak Gubernur dan Kementerian PUPR bahwasannya proyek Tol Cigatas hanya akan dilakukan dari Gede Bage sampai Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, tidak sampai Tasikmalaya. Masalahnya belum ada dananya. Kami pun sudah terima suratnya dari Kementerian Dalam Negeri. Demikian ujar Bupati Garut, Rudi Gunawan.